seluruh NTT, termasuk di provinsi jajaran gubernur, Flores Timur menang dong. Flores Timur di atas semua. Bahkan benar. Oke. Okay. Tapi stuntingnya apa? Kita butuh bukan hanya di jajaran depan saja yang tahu stunting, tetapi mama-mama ini yang pasukan ujung tombaknya di bawah ini yang harus mengerti. Kenapa harus kita Pak Bupati dengan ibu dengan para kadis semua menggempurin, jempus ini stunting? Kenapa? Stunting itu adalah orang-orang kerdil. Orang-orang di bawah rata-rata pendeknya, tingginya. Oke. Okay? Nah, orang NTT banyak sekali. Kita butuh mama-mama mereka ini turun ke bawah dan ketahu stunting itu sangat fatal. Orang NTT banyak sekali di kabupaten-kabupaten, apalagi di dapil sebelah. Itu mereka nggak sadar kalau dan nanti stunting itu apa. Oke? Okay? Karena mereka bilang, stunting itu orang-orang kecil loh. Dia bilang, karena stunting ini dia membuat kita punya SDM tidak bisa bersaing dengan orang, karena stunting itu berarti gizi buruk di dalam. Oke? Hidup secara lingkungan tidak sehat, sehingga dia punya otak untuk cerdas pasti kita kalah sama orang. Berapa tahun yang lalu di TV nasional ada salah satu seorang pejabat, dia bilang bahwa Nusa Tenggara Timur orangnya bodoh-bodoh. Saya tidak marah, saya ngaca. Tapi memang benar, karena stunting kita. Kita ini NTT juara 1, Pak Kadis saya tidak tahu apakah sudah baca terakhir. Kalau Pak Kadis baca terakhir itu kita juara 3 dari bawah. Sekarang kita sudah juara 1 dari bawah. Stunting tertinggi, gizi terburuk di NTT di secara nasional. Papua saja sudah lewatin kita. Jadi tugas kita, PR kita masih banyak. Sumber daya manusianya kita harus bangkitkan dulu. Dinas-dinas, Pak Gubernur, Pak Bupati, gampang. Mama dong kalau kita ke masyarakat itu selalu tanya, masyarakat, masalahnya apa? Pasti hanya ngomong infrastruktur, air, listrik. Itu betul. Tetapi kalau seorang pemimpin diatur uangnya dengan baik, dia akan bisa melakukan infrastruktur, air, listrik dengan cepat. Tapi kami PKK sepakat bahwa ada yang lebih penting dari itu, karena percuma kalau Bapak dan bangun secara fisiknya bagus, berarti SDM sumber daya manusia harus seiring untuk diangkat. Makanya inilah tumbuhlah kita para kaum-kaum hawa, kaum perempuan yang membantu suami-suami kita, membantu program-program pemerintah untuk kejar di SDM-nya seiring. Bisa bayangin nggak kalau tadi saya bilang potensi kita seluruh NTT, nanti hotel bintang 5, restoran bintang 5 masuk segala macam, termasuk di Flores Timur yang ada wisata rohaninya, ya kan? Terus, Bapak bisa bayangin nggak? Semua di dalam situ yang kerja bukan orang ketong, orang lain jajah kita. Kenapa? Pada saat di tes, di uji, kita punya orang yang kemampuannya di bawah rata-rata, sehingga tidak bisa dapat porsi untuk bekerja. Terus, Pak Bupati, Pak Gubernur, bangun kita para kadis, bangun ini untuk siapa? Untuk pi orang lain kan? Atau pi kita pun anak-anak tuh? Ini penting, Mama dong. Mama jangan tuntut untuk anaknya mendapatkan lapangan kerja. Mama yang punya kewajiban, bagaimana ini anak bisa tidak stunting, tidak gizi buruk, sehingga otaknya itu bisa berlawan dengan orang, bersaing dengan orang. Jadi semua pihak mempunyai fasilitas, program-program yang tadi ibu bilang, betul. Tapi di bawah mau tidak untuk itu. Di Flores Timur khususnya, di NTT dan khususnya Flores Timur, itu kadang-kadang begini, Mama, kenapa anaknya gizi buruk stunting? Mama bilang, kami tidak punya uang untuk beli sus. Rata-rata kan begitu. Bersyukurlah Nusa Tenggara Timur, kita mempunyai
yang namanya itu adalah pohon kelor. Marungge kok kelor di sini ngomongnya? Kelor. Marungge kan? Ya kan? Pohon kelor. Selama ini kita ada mah, tapi mungkin untuk makan ternak saja. Dan juga ada mah yang makan, tapi karena enggak bisa beli sayur dan lain makan ini daun. Tidak tahu maknanya. Daun kelor itu, oke, secara kesehatan untuk mengangkat STM, gizinya itu adalah satu mangkok daun kelor. Izin kalau saya salah, satu mangkok daun kelor sama dengan 17 mangkok susu gizi. Berarti yang mana lebih bergizi? Berarti kolesterol dan kalori tower di seluruh dunia, ini saya bukan ngomong di Indonesia, di seluruh dunia dua semua ada, morungge, moringa, Nusa Tenggara Timur. Jadi dengan dua alasan ini, di NTT sendiri, kelor terbaik di NTT sendiri 22 kabupaten kota itu di mana? Jadi Flores Timur, setahu jawabannya, Alor dan Flores Timur itu kayak marungganya terbaik. Oke? Jadi seharusnya kalau tadi Pak Bupati bilang, dari dulu kita cuma makan kelor, tapi waktu kemarin stuntingnya itu masih gizinya masih segitu tinggi, berarti pengetahuan kita yang kurang, bukan karena programnya atau kelornya. Pengetahuan kita di mana masyarakat. Dinas gak mampu untuk pergi sosialisasi ini tentang kelor, betul? Dinas butuh kita semua yang ada di sini. Oke? Kenapa ini hari saya senang sekali diundang semua? Untuk bagaimana masyarakat SDM kita, anak-anak kita bisa. Kadang-kadang kan kita bawa, kita punya anak. Bunda-bunda, bisa kok titip saya punya anak untuk masuk ke polisi, ke tentara, kan sering yang titip, kan? Yang pertama saya tanya adalah tingginya, kan ada ketentuan kalau tidak salah, beda setengah senti aja, 2 inci aja gak masuk. Rata-rata kita punya anak-anak kenapa sedikit? Karena salah satu itu adalah begitu. Mama dong mau anaknya jadi polisi tentara, kayak dong suami-suami, ya. Tetapi kita mau tidak asupin mereka ini dengan sesuatu yang baik. Oke? Jadi mama, gak usah jauh-jauh. Dan tadi saya sudah mendengar sangat bagus sekali Pak Bupati bilang program dia salah satu adalah karena kelor terbaik. Jadi saya di DPR, itu tuh gunanya saya, jabatan banyak, bisa mata rantai. Saya pilih jatah-jatah di menteri dong, ya kan? Nah, apa? Saya mau Flores Timur baik tahun depan. Oke, ini Kadis Industri ada. Ya. Tolong bantu kami, saya di provinsi juga akan industri perindak UMKM akan bantu, oke? Untuk bukan hanya di pertanian saja tanam, mereka makan untuk gizi keluarga, tetapi juga cari duit, Bapak. Karena pangsa-pangsa kelor itu banyak duitnya. Dan saya mau dari sini kita ada kelor sama sorghum dijadikan makanan sehat kita. Karena anggaran PKK saya kemarin termasuk Flores Timur nikmat secara dengan Pak Bupati. Untuk misalnya maunya 2021 ada yang namanya itu makanan sehat dengan dari sorghum kelor, ya kan? Untuk bisa seluruh NTT, saya minta Pak Gubernur kasih tahu seluruh NTT, semuanya ngambil di Flores Timur. Oke? Karena Flores Timur ini yang terbaik dia punya, tapi mesti di ada hasil akhir. 2021 Bapak, oke, harus ada sesuatu. Jadi kita anggaran kita nggak usah beli dari luar lagi, kita beli di dalam. Oke, nah kan ceritanya kalau gizinya udah bagus berarti casingnya bagus, tinggi, langsing, ya kan, begitu kan? Mumpung saya kurus, jadi saya omong. Kalau saya begini saya tidak omong. Tinggi langsing, betul. Casingnya udah benar, oke? Stuntingnya sudah benar. Gizinya berarti udah benar, dia dapat. Tetapi pertanyaan berikut adalah, apakah otaknya penyerapannya sama sesuai dengan casingnya?
Kalau di Amerika, Ibu, kalau di Amerika itu saya pirang ada warna yang merah, ya kan? Itu beda. Kalau yang pirang cantik, seksi, ya kan? Tapi otaknya di bawah. Kalau orang rambutnya yang brunet, dia tidak terlalu cantik, tidak terlalu seksi, tapi otaknya di atas. Nah, kita kan tadi penampilannya sudah tuh casing, casing kayak handphone kan casing, ya kan, handphone casing toh. Nah, saya mau tanya, handphonenya casingnya dong bagus, abis itu foto bagus tidak pikselnya? Terus memorinya dapat tidak semua foto kita taruh dalam? Kan gitu. Nah, kedua, untuk memberantas itu stunting, gizi buruk, dan bukan hanya casingnya cantik, tetapi juga dalamnya berbobot adalah ikan. Tadi kenapa saya pamer saya punya jabatan? Karena berhubungan dengan ini. Ibu Bupati adalah ketua gemar makan ikan di Flores Timur. Oke? Kenapa ikan? Nah, kenapa tidak daging? Babi kah? Sapi kah? Ayam kah? Yang kenapa ikan? Karena ikan, sekali lagi dikoreksi kalau saya salah, ikan itu setahu saya dari dia punya mata, tulang, daging, buntut, semua ekor, semuanya ada vitaminnya, betul? Ayo. Loh, orang Jepang tahu orang Jepang. Mama dong coba lihat. Mama dong punya TV di rumah merek apa? Handphone merek apa? Terus mobil kita merek apa? Innova kita? Buatan mana? Jepang. Jepang itu bukan karena Tuhan bilang, orang Jepang kalian lebih hebat daripada manusia yang lain. No. Orang Jepang juga sama dengan ketong. Apa? Dari kecil, dari dia belum lahir, dia suka makan ikan. Makanya dia apa? Casing bagus. Oke? Tapi dia punya penyerapan pun giganya juga besar. Giga itu dari mana? Dari ikan. Betul Pak Kadis? Saya bantu kau kampanye kok apa ini? Jadi giganya itu penyerapan. Karena begini, para Kadis percuma kalau dia bikin program bagus, oke? Okay? Kasih, misalnya contohnya dinas perpustakaan kasih buku, ya kan? Terus guru-guru kita pergi pelatihan untuk dia datang. Gila kita ajar, penyerapan dia tidak maksimal. Lu tumpahin seberapa pun penyerapan dia tidak maksimal, kita mau bazir. Jadi Flores Timur, tadi saya bilang, ikan mama dong, ikannya lebih banyak dari manusia. Jadi Flores Timur, tidak ada alasan untuk kita stunting, gizi buruk, maupun tidak pintar. Khusus Flores Timur. Jadi kalau seandainya memang begitu, berarti yang salah siapa? Yang tadi saya bilang. Yang salah siapa? Yang salah adalah kita masyarakat dengan OPD-OPD yang ada termasuk Pak Bupati mereka. Semua cerita ini. Masa tetap masih tidak bisa? Orang yang tidak ada aja, dia bisa. Kok kita su ada? Kok tidak bisa? Salahnya berarti mana? Salahnya di kita. Oke? Penting. Terus kenapa urusannya Bunda Paut? Ah, itu satu jabatan salah satu. Sombong ya. Enggak, jabatan banyak kan hantam semua orang dapat nih. Iya kan? Kenapa saya sebagai Bunda Paut? Kenapa Paut? Nah, Mama dong. Mama dong ini sangat mulia sekali. Lebih mulia dari dia yang dulu di depan. Dia di depan dong makan gaji. Kalau kami tidak. Jadi Bapak dong, bagus juga Bapak dong dikumpulin saya datang setrum-setrum Bapak dong. Bapak dong, kenapa dari PAUD? Oke, kenapa PAUD? Saya gak setuju kalau seandainya orang bilang bahwa PAUD itu adalah tempat penitipan anak. Apalagi kita di metropolitan, di Kupang. Ini ASN, dia mau pergi tugas, maksudnya ada yang jaga di rumah, nah dia taruh saja di PAUD. Betul? Salah dong.
dari seorang SDM yang mau dikembangkan, fondasinya ada di PAUD. Mama Don tahu tidak? Makanya saya bilang kuliah, karena Bapak Don bikin anggaran-anggaran untuk orang besar. Waktu kecilnya ketua yang urus. Ya kan? Bapak Donnya marah ya. Gubernurnya gak begitu, 11-12 lah istrinya. Nah, berarti Mama Don tahu toh, Bapak Don tahu toh, kalau bangun rumah nih, bangun rumah kalau fondasinya tidak kuat, biarpun sebagus casing apapun, fondasinya tidak kuat, dia akan yoi. Berarti apa? Mama Don, ujung tombak ini bangkitnya ini Flores Timur, NTT, tanpa kalian, omong kosong semua. Makanya pikir, anggaran PAUD tuh mestinya lede-lede karena fondasi Bapak. Kalau itu sebagai DPR. Kalau DPR boleh perintah-perintah, gubernur juga saya perintah. Bapak, karena gini, kan kalau kita racikannya semennya, rasionya tidak sama dengan dia punya pasir, Bapak, pencuri tulang tuh biasa kontraktor dong tuh, ya kan? Artinya, kan banyak jembatan rubuh. Orang mati karena ketiban ini kontrak, gedung yang belum jadi. Bapak, NTT ini Bapak dong nih pilih kita untuk si gubernur, ya kan? Bangkit dan sejahtera itu gak akan tercapai Bapak kalau fondasinya Bapak tidak atur baik-baik. Jadi tolong untuk anggaran-anggaran dukung saya punya ibu. Ibu minta apa? Kasih saja. Langsung saya jauh-jauh. Bapak, lu tenang, lu lihat di belakang. Perempuan semua Bapak, cuma kau doang di depan. Dan berikut, Pak Polisi izin. Jangan marah, kau tidak bawa senjata, tak? Nah, Bapak, begini. Terus kenapa? Ini sudah jelas, ya? Harus kemana? Nah, sekarang saya mau tanya. Kenapa Ibu Bupati khususin duduk ini perempuan-perempuan? Kenapa perempuan? Bukan karena saya mau datang. Terus perempuan. Bupati udah jalur yang, Ibu Bupati udah jalur yang benar. Kenapa? Kenapa perempuan? Karena perempuan itu, okay, saya pernah ada di satu desa, ya kan? Satu desa saya melihat ini mama-mama masih muda, seperti mama-mama. Tangan kanannya dia gendong anak. Sorry, tangan kiri dia gendong anaknya. Tangan kanan dia ongseng-ongseng lagi masak di dapur, okay? Terus dia telinganya dia dengar suaminya bilang, "Woi, kopi." Ada ngepel? Alaman pribadi? Ancur ya? Itu yang bilang, "Bapak, nanti dulu." Kenapa? Karena dia gak bisa dua yang bersamaan. Dan ini pengalaman pribadi tapi jangan aku gubernur ya. Kau rekam boleh mah tapi jangan kasih gubernur ya. Begini, saya pernah anak saya kan waktu itu belum jadi gubernur, jadi anak saya masih kecil, oke? Anak saya masih kecil terus saya kan mau pergi rapat, ya kan? Pas mumpu suami saya ada, bolehkah titipkah ini? Oh iya iya iya, kata dia iya, oke? Abis saya pergi dong. Pergi tahu tuh, Jakarta macet tuh. Belum sampai di tempat, telepon suruh nyaring. Coba, guess who yang telepon istri tercinta? Suamiku telepon. Suami bilang, "Yol, kapan balik?" Dia lihat tempat aja belum sampai, suruh gua balik. Tahu gak kenapa? Dia kewalahan, dia ku anak ini. Ngurus anak gak bisa.
Itulah kenapa harus perempuan. Dan terbukti, saya ngomong bukan karena bela perempuan, tapi terbukti Pak Jokowi ngurus COVID sekarang. Dari bulan Maret ngurus sampai sekarang. Marah-marah di kementerian, toh? Itu hari toh? Yang dimarah-marahin toh? Tapi bukan hanya sekedar dia marah-marah untuk itu, tetapi di belakangnya beliau langsung panggil ketua PKK, organisasi-organisasi perempuan. Kebetulan kita punya ketua PKK ini adalah Ibu Tito, toh? Ya kan? Semua kita perempuan dipanggil. Panggil untuk apa? Webinar kemarin kita diperintahkan untuk menangani COVID, bencana. Karena kan kita kelebihan perempuan begini, mulut kan. Karena kita sama laki-laki, kalau laki-laki berapa kata-kata, kita perempuan mesti kata-kata berapa gitu, kalau nggak bisa tidur kita. Makanya sampai terakhir nih suami-suami kadang-kadang si siapa? Si suami semua tidur, istri masih cecet-cecet, karena dia belum habis ibu kata-kata sehari harus. Betul, itu secara medis. Nah, kita punya ini pinter toh. Nah, tapi kan kadang-kadang kita dicap oleh suami-suami bilang kita punya ini ember dan tukang ngegosip, betul? No, mulai sekarang, kenapa Jokowi sudah perintah kita untuk kita menjadi garda terdepan? Karena PKK, PAU itu adalah sebar kemana-mana. Bapak-bapak dong, kalau mau bikin pasukan, kalah dan kami. Kami pasukannya sampai dasar wisma. Kau dinas baru cuma di kecamatan, kan? Ya toh. Perempuan, gunakanlah mulut kalian, gunakan hati kalian, talenta yang Tuhan kasih multitasking itu untuk apa? Untuk pergi. Program-program pemerintah tidak akan sukses tanpa kita semua di bawah. Oke? Khusus untuk OPD saya menitipkan. Jangan pernah kami ini di bawah NTT, kami sepakat kalau di NTT ini sakit. Tapi sakitnya bukan sakit kanker. NTT kalau sakit kanker saja, sana saya sama suami tercinta yang botak itu masih di Jakarta saja, saya tidak balik. Ya dong ngapain? Kalau udah kanker kan kita doa saja. Dari Jakarta, Tuhan amin, kapan Tuhan mau ambil, ambil sudah itu NTT. Kan kanker. Tapi kita tahu bahwa NTT sakit. Tapi sakitnya itu bukan sakit kanker. Sakitnya hanya sakit flu demam biasa yang ada obatnya. Kami ini para pasien di bawah, sampai tingkat ranting, sampai tingkat dasar wisma. Kami sakit. Kami butuh dokter-dokter yang digaji. Oke? Dokter-dokter ini yang harus kasih resep kepada kami. Berarti apa? Program-program itu kasih turun ke kami. Oke? Tapi selalu jangan sampai tersalah menjadi dokter membuka resep. Jangan satu malpraktek. Dalam arti bapak bikin-bikin saja, soal pernah turun bikin-bikin saja, kasih lempar saja, yang penting duit habis setiap tahunnya. Habis itu ternyata mereka nggak bisa dipakai, nggak kepakai, karena kita nggak tahu penyakitnya apa. Oke? Jangan sampai dong sakit perut, bapak buka resep sakit kepala. Iya, mensret terus tidak bisa sembuh-sembuh.